6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, khususnya untuk muatan pelajaran matematika. Materinya tentang perkalian. Jadi kita akan belajar nih adik-adik konsep dasar perkalian. Mari kita belajar bersama-sama. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, di sini adik-adik, Benny, Tiur, dan Ayah masing-masing sama-sama membuat 2 buah perahu kertas. Jika yang ditanyakan adalah jumlah perahu semuanya, maka sebenarnya kita bisa menghitungnya dengan menjumlahkan dari perahu-perahu yang dibuat oleh Benny, Tiur, dan Ayah. Kita jumlahkan perahu Benny ada 2, lalu perahu Tiur ada 2, dan perahu Ayah ada 2. Jadi bisa kita tuliskan 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya banyaknya perahu nih, jumlah semua perahunya ada 6. Ini dari penjumlahan berulang ini, karena 2 ditambah 2 angkanya sama nih adik-adik, itu bisa ditulis dalam bentuk perkalian. Bentuk perkaliannya adalah 3. Nah, kenapa ada 3? Nah, di sini 2-nya itu ada 3 nih adik. 1, 2, 3. Berarti 3 dikali angka tersebut. Ya, masing-masing kotak ini isinya 2. Berarti 3 dikali 2 hasilnya sama dengan 6. Nah, itu konsep dasar perkalian. Jadi, perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya, tentunya dengan angka yang sama. Perhatikan sendok yang ada dalam kotak tersebut. Ayo coba adik-adik, dalam satu kotak ada berapa sendok? Ya, ada 5 sendok. Maka kita bisa menuliskan bentuk penjumlahannya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Lalu kita ubah nih dalam bentuk perkalian. Maka kita hitung dulu nih 5-nya ada berapa ya? Atau ada berapa kotak di gambar ini? 1, 2, 3, 4. Apakah angka 5-nya juga ada 4? Iya, 1, 2, 3, 4. Berarti nanti kita tulis 4 dikali masing-masing kotak ini ada 5 sendok. Berarti 4 dikali 5. Nah, hasilnya kita hitung keseluruhan sendok yang ada di kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maka hasil dari 4 kali 5 adalah 20. Kak Citra punya 2 kelompok perahu. Yang pertama kelompok perahu biru dan yang kedua kelompok perahu merah. Jika dibuat penjumlahan adalah 3 ditambah 3. Nah, kalau dibuat dalam bentuk perkalian bagaimana adik-adik? Ada berapa kelompok di situ? Ya, ada 2. Berarti 2 dikali di masing-masing kelompok itu ada berapa benda? Ada 3 ya, ada 3 perahu. Berarti perkaliannya 2 dikali 3.
Atau dari penjumlahan ini, kita hitung dulu tiganya ada berapa. Oh, tiganya ada 2, Kak. Kita tulis 2. Lalu dikali angka yang muncul di sini angka berapa? 3. Oh, kita tulis 3. Jadi 2 dikali 3. Hasilnya berapa, adik-adik? 2 dikali 3? Ya ini, 3 perahu ditambah 3 perahu. Kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Contoh berikutnya adalah kelereng. Nah, Kak Citra punya 3 kelompok kelereng dan masing-masing kelompok isinya ada 4 kelereng. Nah, kita juga buat penjumlahan berulangnya. 4 ditambah 4 ditambah 4. Lalu bentuk perkaliannya bagaimana ya adik-adik? Ada berapa kelompok dalam kelereng tersebut? Ya, ada 3. Lalu masing-masing kelereng, masing-masing kelompok ada berapa kelereng? Ya, ada 4. Berarti kita tuliskan 3 dikali 4 ya. Jadi 4-nya ada 3 adik-adik. Jadi kita tulis 3 dikali 4. Untuk hasilnya kita jumlahkan seluruh kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti hasilnya adalah 12. Nah, Kak Citra punya kelompok bola nih adik-adik. Ada 4 kelompok bola. Masing-masing kelompok berisi 2 bola. Maka bentuk penjumlahan berulangnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Lalu bentuk perkaliannya bagaimana adik-adik? Kita lihat dari penjumlahannya ini, ada 2-nya ada berapa? Ada 4. Lalu kita tulis 4 nanti dikali angka tersebut atau angka yang ada di sini dalam penjumlahan ini. Ya, berarti 4 dikali 2. Hasilnya berapa ya? Ya, 4 dikali 2 kita tinggal jumlahkan nih bolanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4 dikali 2 itu hasilnya adalah 8. Kita lihat contoh berikutnya. Ada 3 kelompok pensil. Masing-masing kelompok isinya ada 2 pensil. Maka bentuk penjumlahan berulangnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2. Lalu bentuk perkaliannya bagaimana ya adik-adik ya? Nah, kita hitung dulu nih di sini. Ada berapa tulisan angka 2 ya? 1, 2, 3. Berarti nanti kita tulis 3. 3 dikali angkanya yang ada di sini adik-adik. Berarti 3 dikali 2. Lalu hasilnya berapa Kak Citra? Kalian bisa menghitung pensil di sini atau menghitung penjumlahannya ini. Kalau tadi kita kan sudah belajar menghitung dari gambarnya. Lah, sekarang kita coba hitung dari penjumlahannya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 lalu ditambah 2 adik-adik. 6, jadi 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Betul tidak ya pensilnya ada 6? Iya betul adik-adik, jumlah pensilnya ada 6. Berikutnya Kak Citra punya kelompok buah apel. Ada 4 kelompok buah apel. Dan masing-masing kelompok buah apelnya ada 4 juga buahnya. Nah, sekarang bentuk penjumlahannya bagaimana? Ya, bentuk penjumlahannya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Lalu bentuk perkaliannya bagaimana, Kak Citra? Ada berapa kelompok apel? Ya, ada 4. Dikali, lalu ada berapa jumlah apel di masing-masing kelompok? Ada 4 juga, berarti perkaliannya 4 dikali 4. Maka hasilnya adalah jumlah dari keseluruhan apel ini. Coba adik-adik hitung berapa ya jumlah apelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti 4 dikali 4 hasilnya sama dengan 16.
Di sini Kak Citra masih punya gambar lagi, yaitu kelompok gelas. Ada 3 kelompok gelas. Masing-masing kelompok isinya ada 4 gelas. Maka bentuk penjumlahannya bagaimana ya adik-adik? Ya, bentuk penjumlahannya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Lalu bentuk perkaliannya bagaimana? Ya, tadi ada 3 kelompok, berarti kita tulis 3. Dikali, masing-masing kelompok ada 4 gelas. Berarti 3 dikali 4. Lalu hasilnya keseluruhan dari jumlah gelas tersebut. Ada berapa ya jumlah gelasnya? Bagus, ada 12. Maka hasil dari 3 dikali 4 sama dengan 12. Kak Citra punya gambar lagi nih adik-adik. Ada gambar lilin. Nah, di sini ada 6 kelompok lilin dan masing-masing kelompok isinya 3 lilin. Kak Citra mau adik-adik langsung buat dalam bentuk perkaliannya. Ada berapa kelompok ya adik-adik ya? Ada 6 kelompok lilin dan masing-masing kelompok isinya 3. Berarti bentuk perkaliannya adalah 6 dikali 3. Lalu hasilnya berapa adik-adik? Adik-adik bisa jumlahkan dari keseluruhan lilin yang ada di sini. Berapa ya jumlahnya? Coba adik-adik hitung. Bagus, jumlahnya ada 18 lilin. Gambar berikutnya Kak Citra punya bola basket. Ada 2 kelompok bola basket. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 bola. Maka bentuk perkaliannya bagaimana ya adik-adik? 2 dikali 5. Hasilnya? Ya bagus, hasilnya adalah 10. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Nah, tadi kita sudah pelajari ya bahwa penjumlahan berulang itu bisa diubah dalam bentuk perkalian. Nah, di sini Kak Citra punya contoh yang tanpa gambar adik-adik. Contoh, di sini ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Maka bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 6. Dari mana angka 5? Ya ini, angka 6-nya kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini 5 dikali angka yang muncul di sini dalam penjumlahan berulang yaitu angka 6. Berarti bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 6. Lalu hasilnya kita bisa jumlahkan di sini adik-adik. 6 ditambah 6 berapa? 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24. 24 ditambah 6 sama dengan 30. Jadi 5 dikali 6 itu hasilnya 30. Contoh berikutnya, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Maka bentuk perkaliannya bagaimana adik-adik? Yuk kita hitung angka 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bentuk perkaliannya 7 dikali berapa? Ya, 7 dikali 3. Hasilnya kita hitung adik-adik. 3 ditambah 3, 6. Ya, 6 ditambah 3 berikutnya, 9. 9 ditambah 3 berikutnya, 12. 12 ditambah 3, 15. 15 ditambah 3, 18. 18 ditambah 3, 21. Jadi 7 dikali 3 hasilnya adalah 21. Sekarang ada penjumlahan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Maka bentuk perkaliannya adalah 7-nya ada berapa adik-adik? Ya, ada 4. Maka bentuk perkaliannya 4 dikali 7. Lalu hasilnya ada berapa? Kita jumlahkan adik-adik keseluruhan dari angka 7 ini. 7 ditambah 7, 14. 14 ditambah 7, 21. 21 ditambah 7, 28. Jadi hasil dari 4 dikali 7 adalah 28. Contoh berikutnya. Nah, di sini angka satunya panjang sekali ya adik-adik ya. Kita akan langsung ke
bentuk perkaliannya. Nah, berarti di sini angka satunya ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bentuk perkaliannya adalah 8 dikali 1. Hasilnya berapa adik-adik? 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 1, 8. Jadi 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Nah, setiap kantong berisi 7 kelereng. Maka kita bisa menuliskan kalimat matematikanya 4 dikali 7. Lalu kita hitung hasilnya. Adik-adik bisa menggunakan penjumlahan berulang tadi. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 28. Perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Mari adik-adik perhatikan contohnya. Ada perkalian 6 dikali 2. Berarti bentuk penjumlahannya adalah kita tuliskan angka 2 yang belakang sendiri sebanyak 6 kali. Berarti kita tuliskan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 2-nya ada 6 adik-adik. Lalu hasilnya kita tambahkan 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10. 10 ditambah 2, 12. Nah, ini cara mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang lalu mencari hasilnya. 4 dikali 5, maka bentuk penjumlahannya bagaimana adik-adik? Apakah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 5? Atau 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5? Ya, bentuk penjumlahan berulangnya yang benar adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Lalu hasilnya ada berapa? Ya, kita jumlahkan. 5 ditambah 5, 10. Ditambah 5, 15. Ditambah 5, 20. Maka hasilnya adalah 20. Lalu ada perkalian 6 dikali 7. Bagaimana bentuk penjumlahannya? Yang kita tulis angka 6 atau angka 7 adik-adik? Ya, angka 7 sebanyak 6 kali. Nah, seperti ini adik-adik ya. Angka 7-nya ada 6 kali. Lalu hasilnya ya kita jumlahkan adik-adik. Kalian bisa pakai penjumlahan bersusun ya. 7 ditambah 7, 14. 14 ditambah 7, 21. 21 tambah 7, 28. 28 ditambah 7, 35. 35 ditambah 7, 42. Jadi hasilnya 6 dikali 7 adalah 42. Nah, adik-adik semuanya, ada yang unik loh dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan angka 1. Apa ya uniknya? Yuk kita cari tahu bersama. Angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0 adik-adik. Jadi angka berapapun, sebanyak berapapun, kalau dikali 0, itu hasilnya adalah 0 ya. Jadi di sini 1 kali 0 ya 0. Ya adik-adik ya, 0 kali 9, 0 juga, 7 kali 0, ya 0 juga adik-adik. Jadi berapapun angkanya jika dikalikan 0, hasilnya adalah 0 adik-adik. 100 kali 0 Kak Citra, ya 0, 1000 kali 0, ya 0 juga adik-adik. Ini uniknya perkalian dengan angka 0. Lalu berikutnya, angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contoh, 1 dikali 8, ya di sini berarti kan angka 1 dikali 8, maka hasilnya angka itu sendiri, berarti hasilnya adalah 8. 1 kali 9, ya 9. 6 kali 1, 6. 20 kali 1, 20 adik-adik. 56 kali 1,
Ya 56. 100 kali 1. 100. 1000 kali 1. 1000 adik-adik. Jadi angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang perkalian nih yang ada di tema 2 subtema 1 untuk pembelajaran tematik kelas 2. Nah coba ya adik-adik praktekkan di rumah kalian masing-masing cara menghitung perkalian. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Kak Citra. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.